kita ada memang yang rutin kita laksanakan vaksinasi, yang rutin itu ada di dua kecamatan, di Sadanian sama Toko. Cuman untuk tahun ini karena alokasi vaksin kita cuma 1000, jadi alokasinya hanya di kecamatan Toko. Sadanian yang rutin yang kita temui kan. Jadi udah 3 DE, kan Toko sama Dema ini sekarang kita tiga. Toko sama Dema ya, Bu ya. Kecamatan lah. Toko sama Anjungan tadi kan. Karena kita prioritaskan yang desa perbatasan itu, perbatasan landak kan, Dema kan termasuk perbatasan landak, kemudian yang masuk Pang sama Sambora juga kan termasuk perbatasan kita dengan landak. Karena memang vaksinnya cuma 1000, sedangkan populasi kita itu sekitar 3000-an. Populasi, itu, Bu, itu populasi hewan peliharaan lah ya. Yang penular biasnya. Yang di lokasi di situ. Yang di wilayah yang sana. Dua wilayah itu ya. Wilayah itu.